Jika benar kau ini pelindung galaksi, kau mesti lindungi Windara. Yo, Monster udah rilis trailer episode ketiga yang banyak banget memperlihatkan perbedaan dengan versi komiknya. Apa aja itu? Mari kita bahas. Episode 3 versi animasi nampaknya jauh lebih menarik dibanding versi komik. Karena di desa Kepaku, Boboiboy tak hanya berhenti untuk makan, tapi juga mencoba taman hiburan yang sangat besar. Dalam trailer, Boboiboy dan Feng mencoba bermain di beberapa wahana. Namun kita tidak tahu apakah sambutan ini gratis atau malah Boboiboy dan Feng dipaksa membayar seperti pada versi komik. Momen Boboiboy berpecah tiga dalam tahap pertamanya juga akan terjadi di sini. Pada video lalu kita bertanya-tanya kenapa Boboiboy memilih berpecah dalam tahap pertama. Tapi dalam trailer, Boboiboy juga terheran-heran kenapa dia melakukan ini. Jika kita merujuk pada episode 2, hal ini bisa saja karena Boboiboy sudah kehabisan tenaga karena dirinya sempat melakukan fusion supra, sehingga ketika ia berpecah 3, jam kuasanya memaksa Boboiboy untuk berpecah ke tahap pertama. Setelah itu, kita juga melihat kapal penjaga Windara mendarat di Kepaku bersama para Krakatoa. Muskida nampaknya akan menyerang Boboiboy di sini. Yeah, trailer berakhir dengan Boboiboy yang akan berubah menjadi kuasa Taufan. Menarik. Dalam durasi pendek, tanpa iklan, Monster bisa menampilkan beberapa hal yang menarik akan muncul di episode ketiga. Jika kita kembali berpatokan kepada versi komik, Boboiboy seharusnya akan terlibat pertarungan dengan Muskida di momen ini. Muskida yang ahli bersembunyi akan membuat Boboiboy cukup kewalahan. Muskida juga mampu mengendalikan jutaan serangga kecil yang menjadikan Muskida seolah bisa bertelekinesis atau menggerakkan benda dari jauh. Muskida juga dapat melemparkan barang-barang untuk mengganggu pergerakan Boboiboy. Setelah pertarungan yang cukup panjang, Boboiboy dalam kuasa halilintar berhasil menebas Muskida sampai terbagi dua. Namun hal yang mengejutkannya, Muskida ternyata tidak bertubuh tinggi. Ia mengambang dengan robot yang dikendarainya. Walau begitu, Boboiboy dan Feng tetap bisa memukul mundur Muskida. Versi komik isu 12 berakhir di sini. Tapi Teha merasa Boboiboy yang berubah menjadi halilintar nampaknya akan diganti dengan kuasa lain. Karena halilintar sudah terlalu banyak mendapatkan bagian sejak part Sorie. Dalam trailer, kita dapat melihat Boboiboy bersiap berubah menjadi Taufan. Yang tak menutup kemungkinan Boboiboy akan menghadapi Muskida dengan kuasa ini. Kuasa Taufan juga bisa bergerak dengan lincah saat menghadapi serangan Muskida. Akan tetapi, Teha juga tidak yakin momen Boboiboy menebas Muskida akan dimasukkan ke versi animasi oleh Monsta. Walau adegan ini akan terasa sangat epic, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu dulu bahasan kita untuk trailer episode 3 Boboiboy Windara. Saya Zinra, wibu akut yang selalu nontonin anime, izin meninggalkan mikrofon. Adios. Episode baru Boboiboy. Kisah Boboiboy Galaksi Windara sudah bermula dan masih banyak yang mempertanyakan kapan update episode terbaru. Episode terbaru akan diupdate di setiap Sabtu di Monster Network. Total episode sebanyak 6 episode. Mengisahkan perjalanan Boboiboy untuk menyelamatkan planet Windara dan mencapai kuasa tahap 3 pertamanya. Mari kita sama-sama menantikan perjalanan Boboiboy ini. Minecraft x Netflix. Game Minecraft umumkan kerjasamanya dengan Netflix untuk membuat series animasi game kotak-kotak ini. Dikabarkan akan mengangkatkan kisah dan kehidupan di dunia Minecraft. Wah, series ini sepertinya patut untuk ditunggu. Boboiboy di RTV. Banyak penonton yang berharap kalau episode baru Windara tayang di RTV. Tapi malangnya, RTV memilih menayangkan episode Sorry terlebih dahulu, dan itu pun baru 24 Juni mendatang, dan mungkin akan menunggu beberapa waktu untuk sampai ke penayangan episode Windara. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya!
Disney Plus Hotstar gratiskan streaming. Layanan streaming ini umumkan kalau mereka akan memberikan akses gratis untuk beberapa judul, seperti series terbaru Monster at Work, Drakor Big Mouse, animasi The Simpsons, dan masih banyak lagi. Ayo nonton sekarang sebelum Disney berubah pikiran. Juki the Movie. Falcon Pictures umumkan movie keduanya untuk Juki, yaitu si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet, yang akan ditayangkan pada 27 Juni ini. Movie ini akan disukseskan dengan nama-nama besar seperti Indra Warkop, Winda Basudara, Choki, Muslim, Jaja Miharja, dan masih banyak lagi. Siapa di sini penggemar kisah si Juki? Papa Zola Movie. Seperti yang sudah dibocorkan oleh Monster dalam Monstercon lalu, kalau Papa Zola akan mendapatkan movie-nya sendiri tahun ini. Dan beberapa hari yang lalu, pimpinan Monster bagikan sebuah postingan tampilan luar dari naskah Papa Zola Movie Game On. Di sana dituliskan Maret hingga Agustus. Apakah movie ini akan tayang di pertengahan tahun ini? Mari kita nantikan bersama. Popularitas Papa Pipi. Selain akan menayangkan movie-nya pada tahun ini, Papa Pipi juga mendapatkan kegembiraan dengan mencapainya Golden Play Button. Popularitas dari Papa Pipi kian naik belakangan ini. Apakah kalian termasuk penggemar keluarga kebenaran? Despicable Me 4. Setelah Kung Fu Panda 4, sekarang trailer Despicable Me 4. Menceritakan Gru dengan keluarga barunya harus kembali menjalankan misi. The most important part of a heist is being... Wah, dengan pasukan baru, akankah petualangan Gru akan menjadi lebih menarik? Boboiboy Galaxy 2 DR TV. Monster sudah umumkan kalau series Boboiboy Galaxy 2 yang terbagi ke beberapa part yaitu Sorry, Windara, dan mungkin nantinya Dewi Fusion akan tayang di televisi Indonesia, yaitu RTV. Untuk Sorry dan Windara, kabarnya akan tayang pada Juni ini di RTV, TV9 Malaysia, Astro, hingga Netflix. Siap untuk menonton episode terbaru Boboiboy? Monstercon 2024. Monster baru saja selesai adakan Monstercon 2024 di Jakarta. Di sini, Monster menyampaikan banyak sekali proyek menarik mereka, seperti series Boboiboy Galaxy 2, Boboiboy Movie 3, Mechamoto Movie 2, hingga series Papa Pipi. Monster juga akan meluncurkan mainan berupa jam kuasa Boboiboy dan kolaborasi dengan Choki Choki. Untuk pembahasan lengkap, bisa cek video TH yang ini ya. Hey, jika kamu menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak video menarik lainnya di sisi layar. Dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya Shindra, wibu akut yang selalu nontonin anime. Izin meninggalkan mikrofon. Adios.